okay. Sekarang tuh adalah malam terakhir gue ada di Palembang. Dan lu tau gak ini? Aku beliin bando sama. Bandonya samaan kita. Iya sama dong. Oke, jadi ini gue buka ya. Yeah, kita. Oke. Oh iya. Gitu. Oh ini bisa untuk denger lagu ya? Kayak gini. Ini pakainya gini. Oh iya benar. Bisa kayak gini kita kalau mau kening kita kelihatan jentuk gitu kan? Oh enggak. Ini gini. Bisa juga kayak gini. Pakainya bisa semua ini. Bisa. Gini cocok juga ya? Cocok. Ya, gitu. Jadi kalau mau denger lagu ini bisa jadi earphone ya. Iya. Gimana? Iya. Apa? Oh enggak dengar, sorry. Bentar ya. Oh iya. Soalnya lagunya lagi enak banget. Iya, enak banget. Lagu gue ngedompret ini. Gue ngedompret. Tetap ya. Lagunya lagu dangdut. Ini kamu bawa ke Jakarta. Oh iya. Kalau ada laki-laki kurang ajar, tentukan palanya pakai ini. Ya. Kalau seneng kan munggung gatal, enggak ada laki yang nyarut pakai ini. Oh. Ya. Oh jadi kalau mau gatal ini pakai ini. Ini dong, ini pertolongan kalau gak lagi gatel. Iya. Suatu waktu walaupun soalnya gue kalau gatel itu gatel banget walaupun gue udah pakai yang namanya salep 88 iya, atau enggak bedak Doris ya, yang buat dogi, tetap gue masih gatel. Iya, pakai ini ya. Ini siapa tahu itu ampuh ya. Ini ketuk palu. Hakim memutuskan katanya, kamu tidak bersalah. Ton gitu. Oh iya. Pokoknya kamu hakim mulai dari sekarang. Enggak sama hakim gitu ya. Kok jadi jatuh? Ya. Pakai ini juga, ini kan aku pernah tengok kok pakai baju warna bunga-bunga aku tengoknya. Pakai ini sama. Oh, jepitan. Yeah. Oh my god. Terus gue harus kasih apa? Kayak gini. Belum ya. Balik kan kalian? Ah, so cute. Lucu banget. Wow, cantiknya. Thank you. Kalau cuan di Jakarta ya. Jangan nakal ya. Ya. Iya benar. Aduh, terima kasih banyak loh. Aduh, gue suka banget ini semuanya. Baik-baik lah ya, kalau di Jakarta situ ya. Terus nanti kita kapan ketemu lagi? Nanti lah ke Palembang, namanya lagi kok di sini. Gak boleh disebut lakinya. Masa lakinya mau disebut, jangan dong. Dari mana aku mau belajar? Oh dia gak tahu sejarahnya. Shhh. Mulai lagi ketawa. Nah, gak bisa. Soalnya kita udah mau pindah ke pasar. Itu dia. Kata resepsionisnya kita harus pindah ke hutan, tapi di hutan kan di sini banyak hutan kebakaran. Jadi kita mau pindah ke pasar. Oh my god, terus gue harus berbalas dengan apa? Jip. Itu lagi. Itu enggak mungkin terjadi. Cantik banget. Suka aku jenguk kan baju kau ada warna bunga-bunga. Kata aku, "Dep, kita mampir dulu kita beli bunga-bunga." Terus gua ngasih apa? Gua enggak punya apa-apa. Oh, peres deh. Bukan masalah harga ya, bukan masalah murah, tapi kan masalah imut gitu. Di situ tuh ini rawan. Kita kalau tahu lah rekain kan. Terus ini gue harus kasih apa dong? Lo suka apa, warna apa? Nggak ada. Tapi kalau sepatu nggak cukup sih ya. Nggak mau juga agak kecil. Ada tas gitu kalau yang lo suka. Nggak usah. Kenapa? Usah, ngerepotin. Iya kan? Servisnya hati kok. Jangan yang bekas, maksudnya kasih yang baru aja ya gitu. Iya, sabar ya, Pita. Parfum enggak parfum? Tapi parfum gue enggak enak kan, lo tau sendiri. Ya udah apa-apa, yang penting ada kenangan dari sini. Ya udah enggak apa-apa. Habis waktu di sini dulu, Em. Ikut dulu. Iya, ini. Ini parfum. Seriusan ini untuk gue. Tapi itu parfum. Iya, ambil aja. Tapi itu parfum. Aku dulu. Aku nunggu tadi kau. Apa ya? Dah duluan. Pokoknya kita kali jadi saksi dah. Parfum dari Revy Mariska. Enggak mau gue pakai. Pulang ya, sayang. Dadah. Thank you. Kok enggak mungkin kau berisik sendiri. Iya, makanya. Sayang, terima kasih banyak ya. Ini bajunya pada cucu-cucu. Tapi ini gak seberapa juga loh. Ini wanginya juga gak terlalu enak. Udah gitu cepet hilang lagi. Ini kan aku tauin dari kamu. Enggak, tapi itu cepet hilang. Baunya gak bener-bener gembok rumah ini? Iya bener. Kunci pagar ini? Enggak, iya. Tapi itu gak enak bener. Kunci pagar ini gemboknya? Tapi gak enak. Baunya gak enak wanginya. Lebih enak parfum yang lo pakai itu lebih. Berarti ini walaupun harganya gak seberapa. Tapi kan tetap aura-auranya kecium loh. Ketinggalan pula kan? Iya kan? Bandar satu.
dan itu gue yakin bukan gue doang yang ngomong, pasti si Vita juga ngomong kan parfum lo ada aura-auranya. Kalau gue kan begitu semprot langsung hilang gitu ya. Berarti ya om cucu harga murah mahal itu enggak jaminan sih sebenarnya, makanya gitu. Gue lebih suka parfum di jadi sebenernya sih iya sebenernya sama siapa lagi di DP kalau bukan sendiri ya. Langsung talak tilu ya. Sudah ada enggak ada yang ketinggalan tapi dia walaupun dia mati coba lihat kacamata mungkin mau kacamata. Gue punya kacamata banyak itu tuh. Lu pilih serius pilih yang mana. Mau yang mana kacamata? Kau harus tahu kalau gue dapat hadiah. Iya. Kacamata. Mau kaca, tapi gue kasih seadanya ya. Nih, lu pilih aja. Ini ada kacamata yang mana? Pokoknya menitusan harus tahu kalau gue dapat barang. Oh, bukan lagi. Ini tuh ambil. Mau yang mana? Enggak usci. Kok gitu sih? Iya benar. Benar. Mau yang mana? Nih. Iya, ambil aja. Tapi ini buat gue. Iya. Yang mana? Which one? Iya beneran, cepetan coba. Mau ambil 2, 3. Masa kamu yang pilihnya? Enggak, lu yang pilih. Kamu yang pilih. Ih, kayak mau apa aja sih. Lebay deh. Cepetan. Iya, pilih. Ambil aja. Enggak usah kamu yang pilih. Aduh, bawa enggak, semuanya. Pokoknya kamu yang enggak. Enggak mau. Kamu yang mana? Enggak, lu cepetan. Yang mana? Enggak, serius. Bandu sama ini. Oh iya, gue pakai bandu dulu samaan ya. Kan gue udah pakai ini, terus pakai bandu juga. Iya, lucu deh. Iya. Enggak, ininya gini. Iya, lu yang pilih sendiri dong. Gini, pakai ininya kayak gini. Like this. Jadi bener-bener, kan gue udah ada giniannya. Udah cepetan, yang mana? Kayaknya ada beberapa lagi, coba gue lihat di kamar mandi. Masih ada enggak? Enggak, udah pilih aja. Iya, enggak apa-apa. Udah ambil aja. Nanti serius. Enggak. Enggak, lu aja. Ayo cepetan. Tuh kan emang begitu sih. Ini enggak ada mereknya, ini enggak ada brandnya. Serius, ini enggak ada brandnya. Ini enggak ada brandnya, bener. Ya ambil aja. Yang mana aja? Ambil. Bener. Ambil aja sayang. Bener, ambil aja cepetan, ayo. Kita kan tukeran kado, anggap aja tukeran kado karena kita kan ini kan anggapnya farewell party ya. Farewell itu pesta perpisahan. Iya. Iya, udah yang mana bebas. Bebas, pokoknya yang lo suka jadi nanti lo bisa ingat gue terus. Iya juga ya. Kenangan-kenangan saya. Farewell. Ini deh, karena kan lo sering pakai ini. Oh ya udah asik. Thank you. Satu aja cukup. Ih, cucuk kan? Iya benar-benar. Tapi kok hidung lo enggak ada di sini? Jangan. Iya, cucuk. Iya kan? Bukan lagi. Ini sih cakep banget sih. Udah cukup cuma satu aja. Sudah satu aja ini udah ya Allah, cuma. Yakin. Makasih ya, Cong ya. Iya, ini terima kasih farewell party-nya. Iya, Cong. Terima kasih loh. Iya, udah pesanin baju di sini, udah main-main ke sini. Ya ampun. Terima kasih banyak. Kayaknya ini nanti kita akan buat lagi memori yang lebih berkesan ya, lagi. Yeah. Nanti kalau kesini lu harus temenin dari pagi sampai siang. Iya, Cong. Buka sampai malam. Iya, sampai malam. Pokoknya kalau bisa nanti nginep kesini. Iya kan? Hidup cuma lo dipikir kayak gitu. Tapi kan dia kan susah namanya. Orang tuanya. Iya, Cong, gue sumpah banget. Orang subuh gimana? Kayak kalau gue bohong kayak ngerasa bersalah gitu. Oh iya, makanya katanya juga jam 7 jam 9 dia udah dipanggilin, udah gak boleh dateng. Bener itu, ini pawang gue, karena dia tetangga gue. Oh, berarti lo ular ya? Iya, harus ada pawang. Oh, atau gajah atau macan. Ya Allah. Aduh, jadi berteman sama binatang. Kalau kita jalan, iya. Buat kena debu. Iya, iya. Makasih ya, Cong. Thank you ya. Makasih ya, Kak. Bisa pakai sepatunya? Bisa. Iya, udah sayang. Terima kasih. Udah sayang. Assalamualaikum. Iya, enggak ada laki-laki lah. Mau ada laki-laki. Oh, udah deh. Sekarang sendiri lagi. Habis. Iya. Surprise. Kayak farewell party, tau gak sih farewell party itu kayak pesta perpisahan, misalnya kita mau sekolah di luar negeri atau misalnya mau balik kerja dari kerja di Indonesia mau balik ke luar negeri ya kayak gitulah, same kind like that. Thanks for watching.